rombongan SMA Taruna Nusantara baru saja datang ke tempat pengungsian di Desa Ngerajet. Rombongan ini selain para staf pengajar dan para siswa juga disertai Bapak Mayor Jenderal selaku wakil Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara. Inilah suasana di tempat pengungsian di Desa Ngerajet. Di sini rombongan dari SMA Taruna Nusantara melakukan bakti sosial, membersihkan area di tempat pengungsian ini.